Inilah guguran awan panas Gunung Merapi yang terpantau pada Rabu pagi pukul 6.05 waktu Indonesia Barat yang terekam CCTV milik BPPTKG. Guguran awan panas kali ini tetap mengarah ke hulu Kali Gendol dengan jarak luncuran mencapai 1.300 meter. Meski setiap hari memuntahkan awan panas dan lava pijar, namun status Gunung Merapi masih tetap berada di level 2 atau waspada. Petugas menghimbau kepada warga yang berada di lereng Gunung Merapi untuk meningkatkan kewaspadaannya, terutama yang berada di alur Kali Gendol. Merapi. Untuk pagi tadi terpantau dari TV 4 kali guguran lava dari dengan jarak luncur 1000 meter ke Kali Gendol. Terus status sendiri, Pak? Untuk statusnya masih waspada. Level berapa, Pak? Level 2. Sementara warga hingga kini juga masih tetap beraktivitas seperti biasa. Data dari BPPTKG Pos Jerakah Selo Boyolali, pada Rabu pagi aktivitas Gunung Merapi tercatat ada sebanyak 4 kali guguran lava pijar. Dan dalam sepekan terakhir, Gunung Merapi terus menunjukkan pergerakan fluktuatif, bahkan cenderung meningkat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.